19.30-38, mahasiswa dari Manajemen Pendidikan Islam 3. Di sini saya akan melakukan mini riset di SD 055852. Tidak berpanjang lebar, kita cuplikan sekolahnya dulu yuk. Bersih, ya kan? Jadi suasana yang indah, semua anak-anak itu dengan
hati yang gembira dan semangat untuk melakukan proses belajar mengajar. Jadi kan kita juga melengkapi bagaimana menata kelas itu dengan bagus, membuat aturan-aturan yang tegas, tetapi namun aturan yang tegas tetapi bukan berarti kalau tegas itu kita tidak memberikan anak itu kesempatan sensasi. Iya. Jadi kita tetap membuat bagaimana supaya suasana anak dengan guru itu tetap rileks tapi tegas, itu maksudnya. Iya. Nah, dan dipastikan juga bagaimana supaya siswa ini fokus untuk belajar. Nah, itu dia kan, dan memperhatikan siswa-siswa itu kira-kira apa kira-kira keluhan anak-anak ini, bagaimana kira-kira dia tingkat mutu belajarnya, makanya itu diusahakan. Nah, dan termasuk untuk buku-buku pelajarannya kita harus periksa semuanya. Nah, itu dia untuk yang bisa ini sebentar saya jelaskan sampai sini. Jadi misalnya strategi untuk mengajar itu ada kelas? Strategi mengajar itu kita itu ya kita itu paling tidaknya memang bagaimana kita supaya membuat niat anak itu lebih bisa menerima dengan bagus, contohnya dengan pertama-tama kita memberikan buku pelajaran. Jadi kita buat juga berbentuk gambar-gambar, ya kan, membentuk gambar itu misalnya contohnya ini ya sama seperti ini yang studi agama ciptaan daripada Tuhan itu. Lantas kita bisa memberikan juga contoh-contoh gambar, ya kan, misalnya gambar-gambar tanaman ataupun gambar-gambar hewan-hewan. Dan sesekali juga kita itu bawa keluar anak-anak. Iya, kita iya supaya anak-anak itu tidak terlalu jenuh. Lalu kita membawa dia sekali-sekali keluar, menunjukkan inilah dia ciptaan, kan gitu ya. Ada juga kita kadang-kadang membuat anak-anak itu memberikan tugas di rumah, dan itu memeriksa ulangan-ulangan mereka di rumah itu PR-nya. Juga kita itu membuat bagaimana anak-anak ini supaya memeriksa semua pelajaran-pelajaran dia. Jadi kan dengan sendirinya kita memeriksa tugas-tugas anak-anak ini, dengan sendirinya mereka itu merasa diperhatikan. Begitu. Dan juga kadang-kadang kita membuat dia berbentuk lisan, berbentuk tulisan, tanya jawab. Jadi anak-anak ini kan dengan sendirinya mereka dengan senang dan tidak merasa tertekan gitu. Gitu. Nah, yang ini saya sampaikan. Baik, ya cuma itu saja ya. Sama ibu lagi. Iya, ini memang. Karena dia sudah harus selesai. Iya. Baik, terima kasih ya, Bu. Oke. Nah, semoga berhasil. Iya. Thank you.